Ketemu lagi dengan Om CT. Video kali ini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 ini Om CT ingin meliput kedatangan Presiden Jokowi di Stasiun Tugu Yogyakarta untuk meresmikan kereta rel listrik atau KRL Jogja Solo. Peresmian KRL Jogja Solo ini direncanakan akan diresmikan pukul 11 siang ini. Sudah mulai berdatangan tamu-tamunya. Ini Om CT nggak bisa masuk karena dijaga ketat dan tamu yang terbatas. Ini mobil-mobil setelah mengantar pejabat-pejabat penting di Stasiun Tugu. Ini tiba waktunya rombongan Presiden Jokowi sudah mulai datang. Sebentar lagi teman-teman. Nah, acara peresmian KRL Solo Jogja masih berlangsung di dalam Stasiun Tugu. Ini Om CT sambil menunggu rencana Presiden Jokowi dan rombongan yang akan mencoba KRL. Informasinya nanti dari Jogja menuju ke Klaten. Ini teman-teman, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan rombongan berada dalam gerbong kereta KRL ini untuk mencoba KRL dari Jogja sampai ke Klaten. KRL Jogja Solo ini adalah transportasi massal yang ramah lingkungan karena beroperasi menggunakan listrik. Selain itu juga kereta ini juga lebih cepat dibandingkan Pramex. Wah, tuh woy.